Tak ada kita pada hari ini. Member baru. Berat sekali pun macam-macam. Bila korang dapat member baru ni, jangan sesekali lupakan member lama korang. Ini tidak. Tengok aku. Lepas dia dapat member baru, dia terus hilang. Dah banyak kali dah aku halu-halu. Halo? 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 Kau tengok tu, tak ada respon langsung. Jadi, aku mengambil keputusan untuk pergi mengembara mencari kawan aku yang telah hilang. Aku berjalan seorang mencari kawan yang hilang. Man! Itu kau ke, Man? Man, jangan lari, Man! Jangan sesekali jadikan member baru korang sebagai tempat persinggahan sahaja. Ini tidak kena mampu ni. Bila member lama kau semua dah tak free, kau pergi cari member baru. Lepas tu kau rapat dengan dia. Lepas tu tiba-tiba member lama dah free, terus kau tinggalkan member baru kau. Lepas tu kau pergi lepak dengan member lama kau tanpa hiraukan sikit pun pasal member baru kau. Mesti dalam otak kau, wow, aku dengan member baru ni bila-bila masa je aku boleh lepak. Tapi dengan member lama, time dia memang limited sangat. Dalam otak korang yang dikurniakan oleh Tuhan, tak pernah ke korang terfikir kenapa member korang bila korang ajak dia je mesti dia free? Sebab bagi diorang, korang tu adalah orang yang penting dalam hidup diorang. Jadi diorang buang tepi semua benda yang patut diorang buat, diorang lepak dengan kau lah babi. Kes ni sama juga macam budak-budak yang dah berkapal, dah ada awek tu. Dapat awek je terus tak ada masa nak lepak dengan member lain. Kalau lah korang boleh layan member korang dengan adil kan, sikit masa letak dekat member ni, sikit masa letak dekat member ni. Tak adanya budak-budak dekat TikTok broken sebab kau tahu tak bodoh punya orang. Akhir sekali pun macam-macam. Jangan sesekali salahkan orang lain bila member korang sendiri dapat member baru. Ini tidak. Kau ni, yang buat salah dengan kau adalah member kau sendiri. Susah nak terangkan, tapi kau tengoklah contoh ni. Di sini ada dua ekor babi dan seekor. Seekor aku tak tahu apa benda ni. Anggaplah babi adalah engkau, babi adalah member kau, habibi awak. Dan binatang ni adalah bakal member baru kepada member engkau. Babi A tinggalkan engkau dan pergi lepak dengan binatang ni. Engkau rasa marah, rasa nak maki-maki. Engkau nak salahkan semua dekat babi A, tapi kau terlalu sayang dekat babi A. Jadi kau mengambil keputusan untuk membenci binatang ni tanpa sebab. Dalam otak kau fikir babi A ni tinggalkan engkau sebab dia. Tapi sebenarnya babi A lah pembunuhnya. Dia yang mengambil keputusan untuk meninggalkan engkau.